Halo sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bonsai Lau. Dalam video kali ini kita akan mereview bahan bonsai serut dari donggelan dengan umur penanaman sekitar 3 tahun, teman-teman. Kita akan melakukan pembenahan-pembenahan atau reposisi ulang karena belum begitu pas atau belum begitu sesuai dengan yang diinginkan. Bahan serut ini lumayan besar, teman-teman. Bonggolnya segini, dari selengan saya, dan lumayan subur. Dari penanaman awal tidak pernah dilakukan pengegrungan karena keterbatasan lahan juga. Oke teman-teman, akan kita reposisi, akan kita benahi bagian-bagian mana saja. Dan untuk bagian ini mau saya buang, tapi sebelumnya sudah saya cangkok ini dan ini. Ada dua, teman-teman. Dan sudah tumbuh akar, maka akan kita potong saja. Oke teman-teman, saksikan terus videonya. Ini sudah ada akarnya, teman.
Oke teman-teman, sementara hasilnya seperti ini dulu. Masih membutuhkan proses yang lumayan lama dan akan kita update di video-video berikutnya. Sambil mencari inspirasi, kita lakukan reposisi atau pembenahan-pembenahan. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.